Beginilah suasana pertandingan persahabatan untuk cabang olahraga bulu tangkis yang digelar di Fajar Arena Badminton sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Para pemain dari kedua PB ini terlihat antusias dalam laga tersebut. Manajer Corporate Communication Telkomsel Area Pamasuka, Rina Dwi Noviani, turut hadir dalam laga persahabatan tersebut. Dirinya mengaku senang dengan adanya kegiatan ini. Menurutnya kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi antar kedua institusi ini. Hari ini Telkomsel dengan Fajar menyelenggarakan kegiatan pertandingan persahabatan di sisi pebulu tangkis. Karena memang awalnya kita dapat info juga bahwa kita ada informasi tentang Fajar bahwa kita di pembina ada komunitas dan karyawan memang tentunya berolahraga badminton, dan kita juga dapat info bahwa di Fajar juga ada. Jadi oke, kalau gitu kita sekali-sekali dong kita bikin kegiatan pebulu tangkis atau badminton. Rina menambahkan ini adalah kali pertama PB Telkomsel berkolaborasi menggelar laga persahabatan dengan PB Fajar Arena. Dan dirinya berharap tidak hanya kali ini saja, tetapi akan terus berlangsung untuk menjalin silaturahmi atau kerjasama nantinya. Andika Permana Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.